Oke, selamat pagi kawan. Pagi ini saya akan melakukan pecah koloni Trigona Levisep. Kemarin setelah saya cek, di dalam sini ada satu telur calon ratu yang sudah menua. Warnanya putih. Kita buka perlahan dulu kotaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bosku, kalau ratunya yang ini nanti kita akan pecah. Lumayan bosku. Kalau ini super ini. Bosku, jadi ini sekalian saya akan mengambil madunya ini. Untuk langkah pertama kita ambil telur ratunya dulu. Kita ambil perlahan. Nah, ini bosku, telur ratunya. Kita tempatkan di kotak yang baru. Nah, ini bosku. Oh, ini ada dua bosku. Telur ratunya. Sama ini yang besar ini. Sambil kita ambilkan bipolnya sedikit bosku, stok akan di kotak yang baru. Kita memakai propolis di pintunya untuk keluar masuk bagian dalam. Lalu kita tutup dengan plastik bosku. Nah,
Kemudian kotak yang baru kita tempatkan di tempat yang lama. Nah ini. Kemudian kita akan memanen madunya ini, bos. Kita perlahan ambil madunya. Bismillah bosku, kita ambil madunya. Kita iris perlahan. Ambil bosku madunya. Jadi kalau untuk trigonal lebih siap begini ya bosku. Jadi tetap ada lebah yang ini. Jadi untuk ini pemanenan dapat segini. Dan ini tidak saya ambil bosku.
bisa berkembang. Jadi tidak saya ambil semua. Setelah itu kita tutup bosku. Kita tempatkan di bed. Bosku, jadi untuk pemindahan, pemecahan koloni dan pemanenan madunya saya cukupkan sekian. Terima kasih.